Oke, teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana sih cara menghapus tulisan atau teks yang ada pada foto ya. Oke, yang pertama kalian membutuhkan sebuah aplikasi bantuan ya di Google Play Store. Silakan kalian download aplikasinya, namanya Snap Edit. Silakan kalian download, dan jika sudah download, langsung saja kalian buka. Nah, di sini kalian harus terhubung ke internet untuk menjalankan aplikasi ini ya, teman-teman. Nah, maka tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, kita pilih hapus objek ya. Ini. Lalu kalian silakan pilih foto yang ingin kalian hapus teksnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sampel ya untuk fotonya. Baiklah, untuk menghapus teks ini kita harus menekan tombol brush ya, yang ini. Nah, ini ya. Nah, silakan pilih ukuran lingkaran sesuai dengan keinginan kalian ya. Lalu langsung saja kita oleskan pada teks yang ingin kita hilangkan ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, jika sudah, kalian pilih saja menghapus. Otomatis nanti akan hilang seperti ini ya, teman-teman. Dan hasilnya pun sangat sempurna ya, teman-teman. Silakan kalian coba sendiri. Dan jika sudah, kalian pilih simpan foto ya. Nah, jika sudah tersimpan, maka akan ada notifikasi seperti ini ya. Langsung saja kita cek untuk hasilnya. Dan kekurangan aplikasi ini terlalu banyak iklan ya, teman-teman. Tapi jika kita butuh, tidak masalah ya. Nah, ini adalah foto hasil dari editan kita tadi ya. Nah, jadi seperti itulah tutorial dari saya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.